Ini adalah ikan pemanah. Ikan ini memiliki kemampuan unik untuk berburu mangsanya. Dapat kita lihat salah satu contoh serangga yang menjadi mangsa ikan pemanah ini adalah jangkrik. Ikan pemanah merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang memiliki cara berburu berbeda dari yang lainnya. Jika biasanya ikan pemangsa berburu dengan cara mengejar dan mengoyak mangsanya, ikan ini justru memiliki cara membidik dan menembakkan air dari mulut khusus mereka. Ikan pemanah dapat mengatur tekanan air mereka, sehingga dapat menjangkau mangsa dengan akurasi yang cukup akurat. Jarak yang bisa dijangkau oleh tembakan air ikan ini bisa mencapai 1 hingga 2 meter, oleh karena itu semburannya dapat menjatuhkan mangsa. Kemampuan ini membantu mereka untuk mendapatkan makanan dari daun atau serangga yang berada di atas permukaan air.